Taichung ya. Mau ke Taichung Hotshotsan. Pokoknya sekali aja habis itu langsung nyanyi ya. Hausyang itu, Ce? Enggak. Oh, aku kan bilang nyanyi satu-satunya. Satu-satu. Iya, yang mau nyanyiin yang benar-benar kalian pengen pelajarin aja. Iya, pengen benar-benar dipelajari. Yang kemarin Cece pilih. Misalnya yang stasiun dekat Wadian gitu, kayak Canggu atau Yumlin gitu. Enggak ada. Orang tua lah dia itu muter sana. Tapi kan sekarang kalau naik bis malah lebih cepat sebenarnya. Maknya kalau naik bis kan lewat terowongan itu, lewat terowongan gunung itu toh, Mbak Fitri. Itu anaknya cepot deh. Anaknya cepot deh. Kacau iya. Ini semuanya itu pemberian Mas Bule, ini semua barang. Oh, Mas Bule baik banget. Baik banget kok dia itu. Iya. Dia makanya loh. Belajar bahasa Inggris biar kalau dapat bule loh. Iya, enggak ada loh. Udah ada loh tadi belakang. Oh iya, bukan yang ini ya, bukan yang udah punya pasangan ya. Maksudnya yang udah punya pasangan nih. Aku mau belajar bahasa Inggris. Bukan okay. Untuk bule. Oh, enggak. Kamu lari ke Bali sana nanti. Lari ke mana? Bali. Oh, tiba cinta akan membawa kembali. Oke. Cinta akan membawa kembali dia. Cinta akan membawa kamu. Hajar aja pokoknya kalau gitu. Nah, diperhatiin dengan suara ininya ya, musik-musiknya masuk-masuknya di mana gitu ya. Oke. Ini pakai yang surf ini lebih bagus. Ngantuk sama dia. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat. Yo. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Maaf ya, maaf koreksinya ya sama teman-teman yang lebih senior juga. Tata makasih juga, makasih. Terima. Cakbo aja. Oke. Makasih ya, makasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Maknya. Oke. Next Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu. Kalau tadi si siapa namanya? Setel. Ingat ya PR-PR-nya ya. Jadi kalau misalnya mau nyanyi ke depannya itu harus diingat apa sih yang kurang dari saya. Nanti rekamannya juga aku bakal kirim ya, jadi tahu iya, kurangnya di mana. Bayu, sini pilih lagu. Kayak gitu. Jadi ketik aja. Jadi penting banget buat ngoreksi diri sendiri. Kalau kita tiap nyanyi itu makanya direkam lebih bagus. Jadi direkam terus didengar, iya, apa nih, ih anjir fals gitu, ih ikan ini kayak gitu. Gak apa-apa, emang proses belajar kayak gitu. Iya, baru jadi gak harus langsung perfect gitu. Salah dulu. Ke depan dikit. What you do? Nah, lebih balance kan suaranya jadi dengernya. Gak apa-apa kamu teriak, tapi kalau kita teriak, itu mic itu jadi kayak what you do? Daripada what you do? Kayak balance kan? Iya. Daripada wujudnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai suara belting, suara asli, diingat itu mic-nya itu jangan di sini dulu. Kan aku pernah jelasin ya kayaknya masalah mic ya. Iya, udah. Jadi mic itu ditarik di kayak gini. Kalau semakin kenceng suara kita, kecuali yang dari suara dalam. Sampai udah deket banget karena dia suaranya nggak nyaring gitu kan. Kalau suara belting, nah kadang-kadang pernah lihat Agnes Monica kan yang di mana lo, udah sampai sini aja mic-nya karena kenceng banget suara beltingnya dia sampai sampai gini iya. Udah ada orang yang sampai gini karena suaranya kenceng banget powernya. Coba bayangin kalau dia taruh di sini mic-nya, bising sampai gelegar gitu kan. Jadi kalau misalnya pas wujudnya pas taruh mic-nya ke bawah, nggak apa-apa kita agak ke bawah gini, yang penting jangan terlalu deket kayak gini pastinya ya. Makanya tadi aku bilang kamu overall dari awal sampai ini udah bagus, cuman ada kontrol pitch-nya aja tadi yang agak meleset pitch-nya ya kan. Nah itu kamu bisa jadiin tekniknya di mana nih biar balance gitu. Coba ulang lagi yang wujudnya terlalu jauh. Wajahmu, wajahmu itu dari wajahmu. Wajahnya pakai suara asli. Wajahmu.
Soalnya dia kayak ini lagunya tuh kayak lebih apa ya, poinnya dia merdu, poinnya dia merdu di mendayung-dayung, ya nggak sih, mendayung-dayung. What you know? What I know? Nah itu lebih mendayung-dayung. Tapi kalau kamu mau ikut lompat pakai lagu ini juga udah bisa, ya udah tinggal di situnya aja kamu ngingin perbaikin, dibanyakin latihan bagian part itunya. Kalau bagian pertama, bagian belakang udah gak perlu terlalu dilatihin, bagian riffnya aja deh, banyakin latihan. Oke? Mantap. Makasih. Terima kasih dulu. Nah, yang terakhir nih. Yang paling cepat datangnya, paling pertama. Oke. Dia mau lagu apa ya? Dawa-dawa ya? Dawa asmara. Dawa. Nah, ini kan dia belum pernah, kalau dia belum pernah masuk kelas tuh, belum tahu yang gimana-gimana, jadi kita lihat dulu kemampuan originalnya dia kayak gimana. Ya. Keren. Originali, originali. Dawai mau nada rendah, nada biasa. Nada biasa ya. Ini kayaknya. Ini ya. Oke. Okay. Enggak bisa diputer. Mic-nya karena aku dengar suara kamu soft, jadi mic-nya dua jari ini aja kamu perkiraan ya. Pakai ini lebih enak. C aku kok lihat gini kepengen bikin studio kecil buat di rumah ya. Cek bikin aja. Cek tinggal bikin aja buat perokean. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Dawa. Yeay. Iya, masuk nanti setelah ini siapa yang mau pulang cepat dulu biar dia duluan yang pembagian sertifikat aja dulu. Hah? Oh, mau sertifikatnya. Ya, oh, berarti kita panggil si Bulbul. Sertifikatnya aja dulu. Oke. Okay. Ntar yang mau pulang duluan kan yang ini bisa langsung. Tuh. Emang siapa yang mau pulang duluan? Ada kan Mbak ini? Mbak Tata. Dia mau nginep kok. Mau nginep kacung. Oke, dengerin dulu. Kalau sampean pulangnya ke mana? Aku santai. Pas. Ini kau siang, Mas Bayu ya yang atas ya. Sama Mas Bayu ini sama itu. Iya. Lo kan bareng. Bareng tak Mas Bayu bertiga. Pulang ya. Apa pian malam ya? Naik itu kau siang. Tunggunya jauh depan. Apa? Mau pulang bareng Mas Bayu. Oke, 3. Sama kayak lah. Foro. Kamu mau hilang? Enggak. Oke, 3, 2, 1. Hands. Oh gitu. Oh, they want to take a picture with you. Ichi. Ichi semuanya. Ichi. Oh gitu. Yang ngasih kan lebih viral. Iya, lu tuh suka. Iya, iya. The teacher be up here. Huh? The teacher be up here. Yes. Iya. Baik. Teacher, gurunya juga katanya. Humble orangnya. Humble banget orangnya, Teh. Gini, jangan gini, Anis. Gini apa? Prabowo, Prabowo. Aduh, gini aja gitu, bercanda. One, two, three. Kamu tahu nggak pakainya? Ini kan? Yang mana? Nah, iya benar. Oke, okay. 3, 2, 1. Oh, nggak bisa ini ya? Ini video ini. Hah? Iya, video. Ini kan sih bisa aja kamu. Cek. Bentar, nah HP-ku. Ribut. Bentar, jangan dibawa dulu, Cek. Nanti aku Oke. Oke. Jam Cek mumpung di sini katanya mobil. Iya.